Salam jumpa pemirsa. Dalam budidaya ternak, kualitas pakan merupakan faktor penentu keberhasilan. Salah satu komponen yang menentukan kualitas pakan dan cukup berpengaruh terhadap harganya adalah kandungan protein. Peran protein dalam formula pakan cukup penting, berguna untuk pembentukan jaringan dan metabolisme tubuh ternak seperti aktivitas enzim, hormon, dan antibodi. Sumber protein dapat berasal dari protein hewani maupun protein nabati, seperti tepung ikan, tepung darah, bungkil kedelai, atau tanaman legum lainnya. Namun, permintaan protein dari waktu ke waktu juga semakin meningkat, sehingga harga juga semakin mahal. Tentu saja hal ini menjadi masalah karena biaya produksi jadi ikut meningkat. Di sekitar kita, banyak potensi yang dapat dimanfaatkan guna menghasilkan protein alternatif untuk pakan. Salah satunya melalui budidaya lalat tentara hitam, yang dalam bahasa Latin disebut Hermetia inucens, yang umum dikenal dengan nama Black Shoulder Fly atau BSF. Kandungan protein larva BSF ini cukup tinggi, yaitu mencapai 40 hingga 50%. Budidayanya mudah dilakukan dan ketersediaan bahan pakan juga berlimpah berupa limbah organik. Kita dapat memanfaatkan sayuran di sisa dapur, sampah pasar, ampas tahu, solid, bahkan kotoran ternak atau limbah kandang. Jadi, selain menghasilkan sumber protein pakan, kita juga ikut berkontribusi mengolah sampah. Bahkan dapat menjadi peluang usaha baru sumber penghasilan. Sebelum melangkah bagaimana cara budidayanya, ada baiknya kita sepintas mengenal lalat tentara hitam ini, atau BSF. BSF dewasa panjangnya berkisar antara 15-20 mm, berwarna hitam, dengan abdomen memanjang menyerupai abdomen lebah. Sepintas, memang mirip dengan lebah. Waktu hidup lalat dewasa hanya 5-8 hari saja. Lalat ini tidak memiliki mulut fungsional. Kebutuhan nutrisinya bersumber dari kandungan lemak yang disimpan ketika masa pupa. Saat simpanan lemak habis, maka lalat pun akan mati. Aktivitas sepanjang hidupnya hanya untuk kawin dan bereproduksi saja. Siklus hidup BSF mulai dari fase telur, fase larva, fase pupa, hingga imago atau lalat dewasa berlangsung sekitar 40 hingga 43 hari. Lalat ini bukanlah lalat hama dan juga aman bagi kesehatan kita. Di alam, lalat betina tertarik dengan bau senyawa aromatik atau antraktan dari limbah organik sehingga mengundangnya datang untuk bertelur. Telur-telur akan diletakkan di dekat sumber makanan pada celah-celah tersembunyi. Telur BSF berwarna putih kekuningan, berbentuk lonjong dengan panjang sekitar 1 mm, terhimpun dalam bentuk koloni. Jumlahnya mencapai 800 bahkan lebih dari 1000 telur per koloninya. BSF sangat mudah dikembangbiakkan dan budidayanya juga tidak memerlukan peralatan khusus. Sebagai tempat memelihara, kita butuh bangunan riring di tempat terbuka seperti ini. Sebagai sangkar BSF dewasa, dilengkapi kotak tertutup tempat pupa, bagian atasnya dihubungkan ke riring menggunakan pipa. Sehingga ketika pupa menjadi lalat dewasa, dia akan berpindah ke riring. Di dalam riring dibuatkan rak, disediakan wadah baskom, tempat media atau pakan pancingan. Kemudian juga tempat bertelur atau egim, berupa bilah kayu yang disusun berlapis seperti ini. Diberi penyekat tipis sehingga antar bilah terdapat celah sekitar 1 mm atau menggunakan daun pisang kering. Bisa juga kita menggunakan bambu yang disusun juga diikat dan juga bisa menggunakan kardus bekas. Tujuan pemeliharaan lalat dewasa adalah agar indukan BSF tersedia secara terus-menerus, tidak tergantung dari BSF liar yang mungkin saja jumlahnya tidak tersedia sesuai kapasitas produksi yang kita inginkan. Selain itu pemirsa, dibutuhkan ruangan yang teduh, aman dari terpaan hujan maupun cahaya matahari langsung. Ini adalah kotak tempat penetasan telur, supaya telur dan larva yang baru menetas tidak diganggu predator seperti cicak, tikus, kadal, dan predator lainnya. Berikutnya, ini adalah rak-rak untuk memelihara larva. Tempat memelihara larva atau maggot yang nantinya dipanen sebagai pakan ternak bisa menggunakan kotak bagi atau baskom plastik seperti ini. Sedangkan untuk menghasilkan pupa,
Lantai kotak bagian depan dibuat miring dan dilengkapi dengan penampung pupa. Selanjutnya, cara budidayanya. Pada tahap awal, telur BSF bisa didapat dari serangga BSF liar. Caranya, siapkan dedak fermentasi sebagai pemancing, juga tempat bertelurnya. Lalu letakkan di tempat teduh. Aroma fermentasi akan mengundang BSF liar datang untuk bertelur. Amati setiap hari dan panen telur jika sudah ada yang menempel pada perangkat pemancing. Untuk budidaya selanjutnya, tentu saja telur sudah dihasilkan dari BSF hasil penetasan sendiri. Cara menetaskan, siapkan media atau pakan awal, bisa berupa dedak fermentasi, ampas tahu, atau sampah organik seperti sisa sayuran dan buah. Tapi kebetulan saat ini kita menggunakan dedak fermentasi. Lalu ditaburi sekeliling media dengan dedak kering sebagai pembatasnya. Selanjutnya, koloni telur hasil pemancingan dikerok hati-hati. Lalu letakkan di media dengan terlebih dahulu diberi alas kawat ram, kertas agar telur-telur tetap kering. Masukkan dalam kotak tertutup. Telur-telur akan menetas menjadi larva maggot setelah 2-3 hari. Setelah menetas, lalu larva dipindahkan untuk pembesaran. Caranya, terlebih dahulu siapkan media sebagai pakan berupa limbah organik. Pada prinsipnya, hampir semua limbah organik bisa digunakan. Namun tentu saja yang mudah didapat dan banyak di sekitar kita. Contohnya ini, kita menggunakan sampah pasar berupa kulit nanas. Kalau media organiknya terlalu basah, bisa ditambahkan sedikit dedak. Kemudian, larva yang sudah menetas beserta pakan sisa pancingan ditaburkan ke media pembesaran. Pada rak. Selama pemeliharaan, pakannya perlu ditambah bila telah berkurang. Larva maggot bisa dipanen setelah 15 hingga 18 hari pemeliharaan. Cara panennya, keluarkan sisa pakan dan kotorannya sedikit demi sedikit, mulai dari atas. Larva dengan sendirinya akan bergerak ke bawah mengumpul di dasar wadah. Larva ini siap diberikan pada ternak ataupun dijual. Untuk menghasilkan pupa, lama pembesaran berlangsung sekitar 18 hingga 23 hari. Larva berubah warna menjadi gelap, selanjutnya akan bergerak mencari tempat yang lebih kering, menaiki bagian lantai yang dibuat miring ini, lalu tertampung di sini. Dan larva telah menjadi pupa. Pupa-pupa ini tinggal kita letakkan di dalam kotak gelap di samping bangunan riring. Kita tambahkan saja dengan yang sudah ada. Setelah 13 sampai 15 hari, pupa menjadi serangga BSF dewasa. Masuk ke dalam riring melalui lubang, siap untuk kawin dan bertelur. Tinggal kita siapkan kembali media pemancingan berupa dedak fermentasi dan tempat bertelurnya. Demikian produksi pakan alternatif sumber protein dari serangga BSF. Nilai tambah lainnya, kotoran larva atau kasgon juga masih dapat dimanfaatkan. Tinggal diayak lalu dijemur di bawah sinar matahari sehingga kering. Setelah itu dikemas.
Selain menghasilkan sumber protein untuk unggas maupun ikan, larva BSF juga berfungsi sebagai pengurai limbah atau sampah organik. Dan juga kotorannya atau kaskut ini bisa dimanfaatkan sebagai pakan untuk sapi dan sebagai pupuk organik untuk tanaman. Demikian pemirsa, semoga informasi ini bermanfaat. Selamat berkarya, salam inovasi.